guys, saya akan mencoba memegang taring dia. Kira-kira dia mau nggak? Biasanya anjing nggak suka ya guys kalau taring dipegang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mami Hiwi. Welcome back to my channel, di Hiwi Pitbull Channel. Hari ini saya mau bikin video ya guys, di mana nanti saya akan berinteraksi dengan Hiwi dan saya akan memerintahkan Hiwi tapi tanpa menggunakan suara. Nanti saya akan menggunakan isyarat aja sama Hiwi untuk melakukan trik-trik yang saya perintahkan sama dia. Hiwi bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya guys. Oke guys, kita mulai ya. Oke guys, sekarang saya akan mencoba diri untuk kan. Matanya lagi ngocok sama ya? Iya. Oke, it. Oke guys, saya akan mencoba memegang taring dia. Kira-kira dia mau nggak? Biasanya anjing nggak suka ya guys kalau taring dipegang. Suka guys, gigi bawahnya aja tuh nampak mah. Suka nih. Dia kayak cuma boleh ngasih berapa detik aja mah ya. Dia kayak ompong. Dikasih guys. Tarik lagi. Kok ada suaranya tuh, Ben? Hah? Matinya pasrah? Biasanya drama. Biasanya drama. Great. Eh, tumben. Eh. Hey. Hey. Mati beneran nih. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh sama lu. Sama Mak coba ya. Good boy. Thank you, Hiwi. Udah dikasih, boleh pegang. Good boy. Good boy ya. Nih, Hiwi minum dulu nih. Hiwi
minum dulu. Nih, minum dulu, minum dulu. Minum. Oke, guys, saya akan taruh ini di hidung ya. Oke, good boy. Ayo sekarang masuk ke dalam kandang, guys. Saya belum buka kaki saya, dia nggak akan maju ya guys. Kalau saya buka pasti langsung maju. Okay, guys, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga menghibur teman-teman di rumah ya. Seperti itulah ini kalau kita perintahkan tanpa menggunakan suara, hanya menggunakan isyarat. Tapi tetap ya guys, kalau Hiwi ini harus pakai makanan, karena Hiwi ini tertarik dengan makanan. Kalau dengan mainan, Hiwi kurang tertarik. Ya Hiwi ya, good boy. Cubi. Cubi. Thanks for watching guys. Jangan lupa ya di like, komen. Apa sayang? Dan juga minta subscribe-nya ya. Bye-bye. Habis. Cubi mau? Ya, yuk kita ambil dalam yuk. Come on.